Assalamu alaikum, Mr. Bully's friends, wherever you are. Hopefully, you will always get a lot of good health and blessings. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. In this video, we will learn English through events that Mr. Bully encounters today. What are the even and the fun of learning? Let's watch the video. Oke okay, teman-teman, pagi ini Master Bule sengaja pergi ke Sungai Tabalong, ke tepi Sungai Tabalong untuk melihat suasana, keindahan sungai di pagi hari ini ya. Kita lihat aliran airnya begitu tenang, teman-teman. Apa ya Inggrisnya? The flow of the water is so calm. Ulangi, the flow of the water is so calm. Saya berjalan terus menyusuri sungai. Tidak ada suasana aneh, hanya nampak suasana langit yang begitu cerah. Apa Inggrisnya? The atmosphere of the sky is so clear. Ulangi. The atmosphere of the sky is so clear. Lalu saya jalan naik ke atas ya, lewat anak tangga ini ya. Apa Inggrisnya? I walk up their steps. I walk up their steps. Setelah dari sungai, saya jalan-jalan ke bengkel. Eh ternyata melihat mekanik memompa ban ya. Mekanik itu memompa ban. Apa Inggrisnya? The mechanic is pumping the tire. The mechanic is pumping the tire. Lalu ada kejadian apa lagi ya di bengkel? Nah, ini mekaniknya sedang ganti uli, ya. Apa inggrisnya? The mechanic is changing the oil. The mechanic is changing the oil. Nah, ada apa lagi ya di bengkel ini? Eh, ternyata bengkel ini banyak menjual suku cadang sepeda motor. Bengkel ini menjual banyak suku cadang sepeda motor. Apa inggrisnya? This workshop sells lot of motorcycles spare This workshop sells lot of motorcycles spare parts. Wah teman-teman, ternyata di depan bengkel ini ada pohon mangga yang lebat, subur. Pohon mangga yang subur. Apa Inggrisnya? Large mango tree. Large mango tree sebuah pohon mangga yang lebat lur. Wah ini ada mobil teman-teman mobil kijang ya minta-minta sumbangan buat yayasan teman-teman apa bahasa Inggrisnya minta sumbangan request donations request donations setelah saya selesai memperbaiki sepeda motor saya langsung pulang dan ternyata saya melihat kucing kelaparan ini ya sedang masuk rumah dan mencari makanan. Kucing kelaparan. Apa Inggrisnya? The cat is starving. The cat is starving. Kucing itu kelaparan sekali. Lapar banget. Lalu saya ikuti kucingnya teman-teman masuk ke rumah. Eh ternyata ada emak ya. Sedang masak nasi. Apa bahasa Inggrisnya? Seorang ibu sedang masak nasi. A mother is cooking rice. A mother is cooking rice. Ada juga seorang wanita sedang merajang kol. Apa Inggrisnya? A woman is slicing cabbages. A woman is slicing cabbages. She uses a knife. pakai pisau yang tajam? Ya. Yeah di dalam rumah ternyata ada juga seorang laki-laki yang memindahkan tahu tempe ke kotak plastik apa Inggrisnya the man is moving the tofu and tempe to a plastic container the man is moving the tofu and tempe to a plastic container Nah ada peristiwa apa lagi teman-teman Nah ini kita lihat Seseorang sedang makan rujak Mantap nih Pedas manis rujak buahnya, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Seseorang sedang makan rujak. Someone is eating rujak. Someone is eating rujak. Rujak is traditional Indonesian salad fruit. Yeah, terus buka, nah, buka. kita lihat ada apa lagi nih? Yeah. Ada seorang wanita yang sedang membuka toples, teman-teman. Jadi, banyak sekali kegiatannya hari ini, ya. Seorang wanita membuka toples. Apa Inggrisnya? A woman is opening a jar. A woman is opening a jar. Nah, teman-teman, setelah di dalam ruangan kami segera menuju ke depan Warung Ayu. Ternyata banyak orang mengendarai sepeda motor ya. Kita lihat ini. Apa bahasa Inggrisnya? Orang mengendarai sepeda motor. The people are riding motorcycles. The People Are Living Motor Cycles. Lalu Master Bule melihat apa ya? Nah ini melihat bendera merah putih, bendera Indonesia berkibar di depan warung Ayu. Apa Inggrisnya? Bendera Indonesia berkibar. The Indonesian flag is waving in the wind. The Indonesian flag is waving in the wind. Oke, okay, teman-teman Master Bully, lalu Master Bully pergi ke dapur lagi. Eh, ternyata ya, saya melihat kucing lapar, teman-teman. Apa bahasa Inggrisnya? Saya melihat kucing lapar. I see a hungry cat. I see a hungry cat. Saya melihat kucing lapar. Nah, ini sobat ya, Anggrek itu lapar biasa aja, ya. Bukan lapar banget. Oke, okay, teman-teman, demikianlah belajar bahasa Inggris hari ini. Learning English for today. Thank you for watching. Bye. Don't forget, like, subscribe, and comment, ya.